di luar, dia di luar. Nah, 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 siang kasih angkat sedikit. Sudah, semua tidur. Saya sana dulu. Tunggu, tunggu, tunggu. Ngono. Tunggu, guys. Ya, inilah cara mengambil. Keluar. What's up guys, welcome back to my YouTube channel Jenly Jen Tambaga. Dan hari ini kembali saya akan berburu bersama dengan tim Summer Squad di part yang ketiga ini. Seperti biasa di spot pinggir jalan. Dan pada saat ini saya akan mengikuti teman-teman saya yang sudah terlebih dahulu berada di lokasi tempat dimana pada malam hari ini kami akan berburu guys. Untuk itu, bagi kalian semua yang mungkin penasaran seperti apa petualangan kami pada malam hari ini di part yang ketiga di spot pinggir jalan ini, ikuti terus video ini. Dan yang baru bergabung di channel Jenly Jen Tambaga, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar supaya teman-teman tidak pernah ketinggalan dengan video-video terbaru yang akan saya sajikan spesial untuk teman-teman. Oke guys, jadi inilah kendaraan yang dibawa oleh tim Summer Squad dan mereka sudah ada di lokasi. Guys, jadi itu sana. Di malam ini kami akan bukannya sekedar berburu tapi juga akan menangkap kelawar atau yang orang Manado bilang bapukat. Bapukat paniki. Boleh begini Pak, di jarak. Oke. Atau terlalu. Dan di sini ada kedatangan dari orang tua kami. Ya, ya anda. Woi. Ini malam ini ketambahan satu anggota. Memang tinggal di kebun. Nanti mau siapa? Mau apa? Leper. Kenapa itu leper? Anu. Mandi dulu baru. Tunggu kasih mau tambah di perkuah.
No? Oh. Bilang kok ada orang bapukat situ, enak apa steleng itu? Satu. Begini balik gigi. Sandra jadi bulu kong. Enggak. Ya begini kan. Kami mendapatkan. Sudah. Kami mendapatkan. Bukan. Kamera dalam sini kan. Kamera dalam sini. Keluar darah tuh darimu weh. Ngeras sengaja tukang bagula. Ya inilah cara mengambil. Terlalu banget. Guys, satu. Oke guys, jadi malam ini sebenarnya baru buru tiga seekor putih, namun karena ada pukat jadi oke. Manfaatkan kesempatan ini guys. 1 poin. Kami harus mematikan senter agar supaya kelawar ini bisa masuk ke perangkap. Oke. Ini adalah yang pertama kalinya kami menangkap kelawar atau yang disebut orang Manado itu bapukat paniki. Nah, itu. Oke. Okay. 1 poin baru didapatkan, guys. Sudah. Cuma satu. Tunggu. Tunggu. Tunggu.
Honda. 2 poin, guys. Oke guys, jadi kembali mendapatkan seekor lagi guys. Kuali mas, kuali mas, mas kuali mas. Kenapa sama ada dua? Itu tadi siapa ya? Hari inilah buruan sementara guys. Weris satu peniki hasil pukat dan tikus ekor putih paling besar di sini. Oh iyo kage, popi motor kok itu, dah? Siapa mi? Saya terus dulu. Strike lagi. Situ sih, di rumput sini. Sudah banyak mulai pelari tuh guys. Satu orang tang di. Mari kita dah. Di pantangan lagi. Oh. Kita kok sibuk ring tapi tas ini nih. Oke guys, jadi satu poin lagi. Kembali mendapatkan hasil. Dia kasih di buku. Ya sebenarnya konten malam ini adalah berburu tikus ekor putih, namun ternyata ada berburu dengan cara yang baru ini guys, berburu kelelawar atau paniki dengan menggunakan pukat atau jala. Itu bekas kagak lolos, rimbun sekali tadi burung.
Itu kena undur gampangnya. Itu di beda tuh. Orang poiso itu. Sekatas. Dari kepala itu setengah masuk. Tuh apa masuk beda? Waktu poin lagi guys. Okay guys, jadi malam ini kami akan kembali ke rumah dan jaring akan dibuka uji coba atau pukat karena ini cuma uji coba guys. Namun sudah menghasilkan 3 buah paniki, 1 weris dan 1 ekor putih plus songkok di belakang. Yeah.